Walaupun sudah membuktikan kemampuannya ketika berhadapan Kemboja, Joseph Kallang enggan meletakkan keyakinan terlalu tinggi untuk berada dalam senarai akhir 22 pemain ke AFF hujung tahun ini. Menjadi watak penting ketika Malaysia menundukkan Kemboja di Shah Alam, kelibat Joseph Kallang di dalam skuad kendalian Dolah Salis memangnya menghadirkan impak yang cukup positif di bahagian serangan. Bagaimanapun, Joseph anggap ia bukan jaminan untuk mengesahkan tempatnya dalam pasukan kerana keputusan penuh terletak di tangan Dolah. Itu saya tak dapat nak apa tu. Bukan saya menilai tempat tu, saya cuma bagi apa yang coach suruh sebab itulah. Apabila diberi tugas, kita buat tugas tu dengan amanah tu saja. Joseph yang menjaringkan gol antarabangsa pertamanya menyifatkan ia sebagai hadiah terbaik dalam kerjaya bola sepaknya. Setiap player ingin menjaringkan gol, tapi bagi saya itulah. Saya betul-betul rasa bangga, tidak sangka pada malam ini saya dapat menjaringkan gol. Itu pun dua gol. Sebab rakan-rakan banyak membantu saya.